Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Sorry agak telat nih ya. E, tadi habis pom pom di beta, ya kan? E, apa namanya? Biasa. Biar kita pom pom XAUUSD gua emas itu all time high lagi, mantap. Alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Sekalian kita panas panasin. Eh, apa namanya teman kita Bapak Siong Romeo ya yeah. biar terkenal taruh di YouTube ya yeah, kan Nah <tuh> oke okay. sip udah mulai ya hari ini kita bahas mengenai saham pilihan buat besok ya yeah, Ada dua saham yang ternyata diam-diam jalan lagi ya yeah. dua saham itu gua kasih tiga deh tapi kalau kalian dengerin jadi yang terakhir itu gua akan kasih di Uh, apa namanya penghujung ya jadi kalian biar stay tune atau di apa namanya di forward ke menit 28 puluh <laughs> oke okay. jadi ada dua saham yang diam diam jalan lagi tapi hati-hati ihsg hijau terus besok hari take profit sedunia alias hari jumat men jadi ada beberapa yang akan merah Teman-teman akan ragu nanti, gitu ya. Aduh, ini akan masih akan jalan nggak atau apa segala macam gitu ya. Tapi kalau lo ambil kelas price action, tentunya lo akan... Uh, apa namanya... tahu bahwa itu cuman koreksi wajar atau enggak, gitu ya. Jadi, sebelum... Uh, apa namanya... nanti kita akan jelasin analisanya, dan jangan lupa share, like, subscribe, gitu ya. Dan gue akan buka kelas price action sebentar lagi hari minggu lah atau hari minggu depan lah kita akan buka pre kelasnya kelas introductionnya jadi teman-teman yang mau ikutan monggo ya free kelas introductionnya nanti pas kita mulai di akhir Agustus atau awal September yaitu yang bayar ya belajar screening belajar apa segala macam oke kita mulai ya jadi kita lihat selalu dari IASG teman-teman Ya, jadi dari IHSG kita lihat sat 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 sat. Ya, but Nah, lancar jaya, udah nggak ada kotaknya lagi di atas, ya kan? Nah, mudah-mudahan dia lancar ke 5314 ya. Buat teman-teman yang lagi nungguin, ini is a good place. Di atas MA20 dia jalan dan mudah-mudahan Jalan terus ya, dilihat dari sininya, kelihatannya sih jalan gitu ya. Lalu dari sektoralnya, guys, gitu ya. Dari sektoralnya, apa namanya? Eh, ada makasih analisanya. Terus, apa namanya? mana nih? sini sebentar pinjam punya Asun Sun pinjam ya Sun oke okay, gitu ya lalu kita set CCI IDX Komposit Nah gue cuman apel beginian doang nih kalau yang lain udah jago-jago gitu ya nah mining oke okay, gitu ya MDKA uh, uh, Inco dan segala macam gitu ya consumer oke okay, gitu ya finance ah uh, tapi bener kan nih gitu ya ya jadi fokusnya di sini nih ya infrastruktur mungkin gitu ya tapi fokusnya di sini nih guys satu dua tiga gitu ya yang kepalanya ke sana infrastruktur boleh lah cuman belum nyampe ke sini gitu ya oke jadi kita masuk ke situ lalu kita akan masuk ke sahamnya ya tadi udah dijelasin ya di video jadi kita bisa lihat satu sahamnya adalah BBTN ya dia mulai naik dan mudah-mudahan bisa tembus kalau nggak tembus ya dia akan mantul di area-area MA2 eh, MA20 sini gitu ya mudah-mudahan tembus 1437 dan 1557 SL nya taruh di mana SL nya taruh 1270 ya yang pertama nanti ambil lagi kalau dia nggak mantul lagi di sini cetek ambil lagi guys ya ke sini oke okay? lalu setelah itu ada apa nih GGRM GG okay, GGRM, nah udah lewat sekali lagi, hilang nih kotaknya, ya. Nah kalau udah hilang kotaknya, udah boleh diambil nih kayaknya. Kemana? Ya sinilah ya. Ya lima sembilan satu tujuh tujuh. Lumayan, delapan ribu poin atau lima ribu poin. Oke, lima ribu, lima ribu ya. Jangan lima ribu poin. Kalau lima poin, seakan-akan pips ya. <laughs> Oke. Okay. Lalu setelah itu ada TCPI Indi Dimas. Ya, TCPI kemarin udah jalan ya, Guys. Itu ya. Targetnya di area sini 4597. Ini call nih, lumayan ya ada beberapa call yang seru ya TCPI. Ini juga oke okay banget ya. Ya menurut gua targetnya 1047. Kalau besok bisa tembus sih targetnya ke sini ya, 1153 atau ke area-area sini nih ya 1204 oke okay. selama dia di sini sih masih oke okay ya nih mantul lagi boleh kalian ambil di sini nanti dia akan koreksi lagi ke ke atas lagi oke okay. lalu setelah itu ada Dimas ya yeah. Dimas ya udah follow the trend sih sebenarnya gue taruh di mantul nggak tahu kenapa targetnya daerah area 251 oke okay. lalu setelah itu ada WLTJ well, Oke okay lah masih sideways tapi kayaknya lumayan nih target-target di sini 1673 gitu ya. Lalu setelah itu ada GJTL. Oke. Okay. Nah ini GJTL. GJTL bisa ke sini 644 gitu ya. 644 Ya. Oke. Okay. Lalu taruh SL-nya taruh sini 497. Oke. Okay. Lalu ada Adro. Tadi ada yang nanya Adro bagus nggak Om? Lumayan lah. Taruh SL-nya di 1003. <laughs> Targetnya di 1182. Kalau lewat lagi di sini 1234. Hati-hati, call cool, belum baik-baik banget ya. Ya. Coba kita lihat. Ya, belum baik-baik banget. Tuh, masih jos ke bawah ya hati-hati ya yang masih oke okay tuh indi adaro dan segala macam oke okay. lalu setelah itu bentar oke okay, jadi masih kurang ya callnya jadi should be very very careful ya nah terus abis itu setelah itu ada wltj tadi ya ya Nah, udah GJTL. Oke, ini targetnya ke atas. Ya, saham-saham gue tipe-tipenya kayak begini, guys. Bukan yang main cerak-cerok, cerak-cerok, tapi for sure, ya, probabilitasnya cuan ini. Kalian ngikutin begini aja, udah lihat kan ya di komen-komen itu banyak yang cuan, ijo dari yang merah, enggak apa segala macam. Kenapa? Karena win rate-nya naik kalau kita ngambil saham-saham yang Uh, uh, lagi naik, gitu ya. Tinggal kita ikutin aja swingnya di mana, kapan kita ambil, kapan ini, gitu ya. Oke, okay. dan bagus banget waktunya. Adro udah tadi ya. Lalu setelah itu asi, ya asi juga oke, okay, gitu ya. kemarin gue sempat bahas, tapi dia sempat koreksi ya. Gak jauh-jauh di kotak gua, gitu ya. Dia takut banget sama kotak gua. 4846 lalu ke 5425. Oke. Okay. Lalu setelah itu untr udah jalan lah ya hajar kb ya kan tuh ikutin aja semuanya untr ini hati-hati ya besok mungkin merah nih ya hati-hati besok mungkin merah ya kayak gini nih ikutin aja kalau nanti udah mantul lagi kayak gini hajar ya atau mantul kayak gini hajar oke okay? ya hati-hati beli di pucuk ya guys hati-hati loh oke okay? Lalu setelah itu MDKA ini masih kenceng ya. Cara Ke si ini nih kayaknya 2159 karena emasnya juga masih kenceng, gitu ya. Hari ini masih ATH ya. Hati-hati besok tapi ya mungkin anomali si ini ya udah tungguin aja di bawah ya. Wait and see. Inko habis itu masih oke. Okay. Kita lihat nikelnya oke okay. ya mungkin besok TP mungkin ya targetnya mungkin dia akan koreksi di sini 3505. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada Antam. Antam juga oke okay karena nikel naik, emas naik, targetnya di 887. Hati-hati besok hari Jumat, guys, gitu ya. Kalau dia eh, apa namanya? merah kayak begini nih, wajar lah, tungguin aja. Ya, overall masih naik kok. Ini namanya higher high. Higher low, higher high, higher low, gitu ya. Ini agak sedikit mengkhawatirkan, tapi at the end, kalau dilihat di weekly, oke okay banget. Oh ya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. <laughs> oke okay, ya, sip Oke, okay. nah terus, habis itu ada Tins, timah ya, masih oke okay. timahnya. Hati-hati besok nih agak menurun, jadi timahnya mungkin tins akan turun, gitu ya. Follow the trend aja, ikutin swingnya guys, ya. Lalu, sini, ya, 1821 ya targetnya, ya. Besok kalau ingin paling ke sini nih, kalau koreksi 785. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada Harum. Oke. Okay. Harum targetnya di 1358 gitu ya. Harus hati-hati, guys. Ya, yeah, kalau dia koreksi, dia akan koreksi daerah sini. Ya, yeah. baru ke sini. Overall masih oke, okay. Harum. Ya, yeah. HRM um ya. <gitu> Doit. <gitu> Ini okay nih oke nih. Yeah, ya, baru bangkit targetnya di area-area 300 ataupun 322. Oke. Okay. Lalu setelah itu nah masuk yang ke sini sam sama pilihan. Wim oke, okay. cuman besok mungkin akan turun dulu ke item yang ada di sini nih 357. Oke, okay. lalu BRPT. BRPT mulai naik ya guys. Besok kalau misalnya dia naik lagi bolehlah diambil ke 1088. Oke. Okay. Lalu ada TPIA, TPIA kalau dia bisa tembus baru uh, look seksi, targetnya di 7832. ya uh, sl-nya bisa ditaruh di eh 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 Diva eh 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 oke? Lalu setelah itu ada tebik. Ya, ini juga lumayan ya targetnya di sini 1382. Uh, SL-nya ditaruh di 1250. Oke. Okay. Lalu habis itu ada Mika. Eh Sido dulu ya, sahamnya kesayangan aku ya, Om Reong, Om Rameong. Ya. Om Rameong Uh, apa namanya? Ini kayaknya mau koreksi dulu ya. Hati-hati ya di sini pas banget nih garis-garisnya. Ya, yeah. harus hati-hati ditutupnya soalnya masih di bawah sini. Ya, yeah. hati-hati kalau dia koreksi targetnya koreksi ke sini 1365 ataupun ke 1332. Oke. Okay. Ya, yeah. setelah itu sahamnya Om Rameong mungkin bisa ke area 1526. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada Mika Oke. Okay. Nah, Mika 2543 targetnya ya guys, hati-hati ya. Masih sideways nih. Ya, kalau dia bisa tembus ke sini hilang kotak itu bisa ke area 2902. Oke, okay. lalu ada MKs. MKs uh, apa namanya? tar dia akan ke 2405 atau ke 2710. Oke, lalu ada friend. Ya? Friend ini masih up, dia akan ke 166. Oke. Lalu setelah itu ada BBRI. BBRI masih sideways ya guys, bukan saham yang gua rekomen ya. Saham gua rekomen tuh ini. Ya. Yeah. Tuh. Gitu ya. Udah ada belum di sini? Belum ada ya. <gap Take rackeprinasi> ya, yeah, satu itu yang gua rekomen. Sengaja nih gua nggak taruh di sini ya. Biar kalian tahu dan BBTN. Nah. <gap t có scholars> <Lu programmes> uh. Lalu ada satu lagi namanya BJTM ya. Yeah lucu tuh ya lumayan nih ke sini lalu BJBR ya oke okay. nah udah itu udah BBCA nya ada di sini sengaja nih gua taruh di sini bukan taruh di sini biar yang dengerin mantap gitu ya pegas masih uptrend ya semuanya gitu ya jadi santai-santai aja lalu ada boga oke okay. Boga nih lumayan nih baru jalan nih guys. Gitu ya kalau yang mau ngikutin cuman hati-hati. Dia mulai kayak begini nih biasa saham bandar. <laughs> 1387 gitu ya. Targetnya ke area sini nih. 1597 dan 1573. Oke. Lalu ada PTBA. PTBA bisa ke area sini 2183. Ya. Lalu setelah itu ada cepin. Nah, cepin ke area-area sini 6557 gitu ya. Lalu ada INTP. INTP bisa ke sini tapi ini masih sideways ya guys. Jadi ini masih belum meyakinkan kalau dia udah keluar dari sini masih udah baru meyakinkan nih targetnya ke sini. Ya, kalau mau disisil sih boleh aja cuman tahan gak lo dengan sidewaysnya gitu aja sih kalau menurut gua. Karena dia akan sidewaysnya daerah-daerah sini nih, kotaknya yang di situ. Ya. Lalu ada Sido tadi udah DSNG sahamnya Emon. Ya, masih oke okay lah jalan nih, cuman mungkin nih akan koreksi dulu ke area sini. Ya. Atau sini nih. Nih. Ya, ini udah oke okay lah. Targetnya masih tetap 416. Oke, lalu setelah itu ada Oke, itu DSNG. Lalu ada INKP. INKP masih kencang ya guys. Targetnya di sini dia tembusin lagi. Targetnya 8600 dan 9506 ya. Gue ingat banget tuh ada yang di kelas gue tuh om ada om A. Megang lah Wah, apa namanya? Nyangkut di situ. Ya, eh, alhamdulillah ya naik terus ya guys, gitu ya. Lalu ada tekim. Tekimnya yang jeblok ya, nggak apa-apalah gitu ya. Targetnya di 7198 SL-nya di 6230. Masih oke okay kok menurut gua walaupun kayak begini overall kalau dia tembus tapi hati-hati kalau dia ini besok merah lagi wah ini bahaya ya tandanya dia nggak kuat naiknya dan kalian harus stay away from from yeah, tekim oke ICBP nah ICBP dia akan ke sini nih guys ya koreksinya tadi ada yang nanya koreksinya di mana om nih daerah-daerah sini nih ya gue kasih tahu mana ininya gua nih, oke, okay. nah, ya, selama dia nggak keluar di sini masih oke okay lah, dia bukan masuk dulu ke sini gitu ya, nanti mantul lagi. ini wajar kok menurut gua ya, kalau dia doji sini oke, okay. mantul lagi, kalau nggak ya, hati-hati uh, gitu ya. tapi kalau menurut gue sih udah oke okay banget kemarin banyak yang uh, apa namanya, nah, tuh, kalau masuk, ntar kalau dia keluar lagi boleh kalian beli ya. boleh kalian beli targetnya di sini nih set nah gitu oke ya mudah-mudahan ya amin nih kenapa ada gap di sini ya oke okay. nah setelah itu guys ada icbp lalu setelah itu ada klbf LBF ya masih soso -so lah ya. Tapi overall masih naik lah ya. Dia akan mantul Ema 20 naik lagi Ema 20 naik lagi gitu ya. Oke, lalu ada era. Era masih jalan terus ya guys. Jadi menurut gua masih ke 166 ya walaupun siput jalannya tapi lumayan kok gitu ya. Nungguin handphone uh, iPhone yang baru. <laughs> Oke, lalu ada TWR. Ini masih saham yang oke okay banget ya menurut gua. Ini udah mentok ya. Hati-hati dia akan koreksi dulu, nanti dia akan ke arah sini. 1260. Oke, SL-nya di mana? SL taruh di 1093. Kalau kejebak ya beli di pucuk misalnya di sini. Nih, lu taruh SL-nya di sini nih, 1066 1093. Ya. Jangan, jangan khawatir, pasti gua ajarin caranya, ya terus abis itu ada ikan, follow the trend aja ya, nih mantul lagi nanti ke arah, -arah sini 855, ya tinggal tunggu patternnya yang ini nih, nih ya, Tuh toh, ya, patternnya kayak gitu tuh udah mengecil, ambil, mengecil, ambil, gitu ya, lama-lama ngikutin aja ini mah ancar jaya deh pokoknya ya lalu sampai ada guyuran ya tentunya sampai dia capek ya HMSP HMSP mulai terbit tapi kalau gue tunggu dari atas MA20 baru kita ambil ke 1843 oke lalu ada PSAB banyak yang nungguin saham gorengan ya, emas gorengan ya jadi teman-teman harus hati-hati nih terutama besok, kalau gue sih stay out dulu lah cari yang pasti-pasti aja ANTM, MDKA dan segala macem gitu ya. Kalau lo mau copetan ya monggo, tapi ya lo tahu resikonya. Dia akan mantul daerah-daerah sini nih kayaknya ya atau besok kalau misalnya nih emas naik lagi ya mungkin mantul lagi gitu ya. Emas sudah berapa sih emang? Oh, cuman 260 ya. Oke okay lah, naik lah, naik terus. Ya. Oke. Okay. Lalu udah Excel. Excel juga lucu nih. Ya, bagus maksud gua. Targetnya di sini dulu 2718. Area SL-nya di sini 2335. Oke. Okay. Lalu setelah itu ada KF. Ya. KF hati-hati udah mentok ya, guys. Nah, jadi mungkin dia besok koreksi dulu. Pas banget hari TP sedunia. Ya, mungkin kasih ini nih 2912 nanti. Ya, mungkin ya. Tapi kita lihat. Oke. Okay. Lalu enough. Oke. Okay. Enough. Sama ya. Harus hati-hati ya guys. Targetnya mungkin ke sini dulu 3056. Overall oke okay nggak om diambil? Saham-saham medical ini. Oke. Okay. Hati-hati dengan yang saham gorengan. Gitu ya. Walaupun sepertinya yang saham yang bagus fundamentalnya jalannya kayak siput. Tapi masih oke. Okay. Gitu ya. Kalau yang gorengan gini biasa. Begitu ada berita dia goreng, berita dia goreng. Ya lo kalau mau dicopet aja sih kalau menurut gue. Tapi lo kalau mau di swing kayak gini ya lo harus tahan. Nih kayak gini nih. But ya sway apa namanya. Volatility-nya tuh dari 3000 sampai 2000. Lo mau nggak dari 3500 nanti ke 2400? Lo oke okay nggak? Gitu ya. Nah. Iya kan? <tuh> oke. Okay. Lalu setelah itu ada teblak, teblak bak, tebu, nah gitu ya. Jadi ke 824, SL-nya kalian taruh bisa daerah-daerah sini 693, kalau kejauhan ya sinilah 729. Oke, lalu setelah itu ada Antam, ya, bisa ke sini 883 atau 945. Oke. Okay. Lalu ada Breeze. Breeze juga kemungkinan naik ya. Ya. Nah, ke sini. Gitu ya. Lalu setelah itu ada. Nah, ini udah mulai nih. Ya. BTPS. <guluh> Masih belum oke okay ya. Kita tunggu ya. Ini sih kayaknya mau melonjak ke sini. 4029. Gitu ya. Lalu ada Breeze. Udah tadi. BJPR, ya, ini oke, okay, ya, selama dia ini akan meledak, mudah-mudahan ke area-area 1018, oke, okay. atau BJTm, nah, ini juga oke, okay, ke area-area 585, SL-nya taruh di mana, sl taruh di sini aja 533, oke, okay. dua sahamnya, menurut gua adalah ini, guys. Ini udah keluar kotak, makanya kotaknya udah nggak ada. Tadinya ada kotak nih guys di sini. Ya, nih kotaknya di sini. Dia udah keluar, mudah-mudahan dia naik ke sini, ataupun dia ngetes masuk ke dalam, terus naik lagi. Ya, mungkin karena ada stimulus dari, uh, apa namanya? Uh, Jokowi, kali ya, sama ini. Nah, kalau dia keluar kotak, ini ke 1446. Ini adalah BBTN. Oke okay guys, nih pas banget kalau lo lihat ke kiri pas banget. ya 1435. Oke, okay? dihitung risk rewardnya. Oke. Okay? Itu aja guys. Dan menurut gue dua saham itu plus beberapa BJTM, BJBR juga bisa dilihat, BTPS, BRIS bisa dilihat juga. Tapi diam-diam jalan lagi. Jangan-jangan rezeki lo. jangan-jangan, ya. Yeah? Oke. Okay? So, selamat hari Jumat besok uh, long weekend hari Uh, Senin atau Selasa kita buka kelas Introduction Price Action, lalu US stock juga akan mulai. Jadi, kalau yang belum sempat, tanggal 8 ini adalah hari terakhir, besok hari terakhir untuk early bird, gitu ya. Jadi, kalian harus ambil kalau mau, gitu ya. Jangan lupa, habis itu harga normal, harga normalnya lumayan. Oke, okay. kelas Price Action, kalau menurut gua, uh, kocek manapun bisa, gitu ya, karena kita buka Tokopedia, buka buat cash juga, jadi. Gua mau semua bisa ya. Terus juga hari Minggu kalau nggak salah jam 3. ya. Kalau nggak salah Minggu jam tiga. Kalau nggak salah gue diundang sama di Origin gitu ya. Kalau kalian mau dengerin silahkan ada zoomnya. Oke, okay? sip. Itu aja teman-teman. Uh, besok kita akan uh, promoin bukunya Teach Me ya uh, apa namanya mantanku, <laughs> uh, apa namanya jualan buku di teach me ya, jadi teman-teman bisa lihat nanti ada diskon uh, dari gua uh, buat data-data financial perusahaan-perusahaan emiten di IHSG. Oke, okay? user signing out. Thank you so much. See you. Good night. Bye bye. Met malam Jumat. Dah.